Halo. Kenapa ya, bro? Aduh. Hey, guys. Aduh, kenapa kalian kesini semua? Aduh, aku malu. Gua mau gerak ke ini deh, kayak mau ke OPM deh gua. Kalian mau ke OPM? Aku mau ke LSC. Kenapa ke OPM? Kenapa ke OPM, Bang? Oh iya. Eh, LSC udah setengah jadi tuh. Iya, gua mau ke LSC. Iya. Gua mau ke OPM. Apain tuh? Soalnya kemarin kan gua habis ke ini kan, The Clicker. Abis kemana? Ke tempat ini kan. Dia minta tolong ke gua buat jadi orang penengah gitu biar enggak terjadinya peperangan ya kan di Lunar. Soalnya di Lunar, jadi si The Clicker itu dapat ancaman buku gitu dan bertandakan by Lunar. Nah, jadi mereka itu mau cari tahu lah. Nah, kebetulan dari lunar itu nggak ada sama sekali ngetik itu di buku itu, ngetik apa nulis di buku itu. Bukunya itu nanya ke OPM bertanda nih, tangan gitu nggak gitu, bertanda apa, ada tulisan nggak? Nggak ada, nggak ada tanda tangan, sama kayak buku itu, kayak sama kayak buku itu. Oh, bentar bang, aku kemarin ke OPM nih bang. Aduh, apa ya jadi? terus. Aku ke OPM dan ternyata ada Mamang Joy di sana bang, Ajing. Waduh. Hah? Joy. Ada Mamang Joy di situ bang. Joy yang di Lunar. Dan yang anehnya bang ya, ini informasi nih. Ini informasi nih bang ya. Jadi tiba-tiba ya pas aku tanya nih, ini Mamang Joy kenapa ada di sini bang? Okay. Itu nggak jawab bang? Mau jawab. Okay. Terus tiba-tiba mereka tuh kayak ke belakang mengumpul. Kamu jangan dulu ikut ya, katanya ya. Di sini dulu ya, Cenah. Nah, di aku okay. kita mau ngobrol dulu di sini, Cenah. Sabar. Okay. Soalnya si L itu juga kesini ya, Wea. Hah? Nah, L juga kesini. Lu tau nggak? Sabar. Lu tau nggak? Gue dituduh kalau gue tuh nyimpan L di sini. Padahal gue nggak tahu. Dituduh siapa? Dituduh siapa? Sama si Lunar, soalnya si Lunar bilang kalau si L tuh kesini, kata ketemu Awe. Loh. Ya, ketemu Joy di OPM, tuh, Lunar ke si L, ya kesini. Aku udah sempat bilang ya, aku udah sempat bilang sama kamu belum sih? Ya, dia sempat ke aku. Nah, wah, apa yang terjadi nih? Gua tuh cuman kayak gua selama bilang, aku pergi, kayak, apa yang terjadi? Gua cuma bilang kayak, gua gak tahu, gua tidur kemarin, anjir Awe gak ngasih tau gua bilang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kemarin aku sama Rhea ngelihat si, siapa sih anak lebah ganteng di Lunar waktu itu. Loh. Ya loh, kok jadi berantakan gini? Kerbau. Apa ini maksudnya ini? Jadi kemarin jadi itu begini, bro. Si Lunar juga lagi ada tamu juga, gua nggak tahu siapa. Habis itu cabut. Ya udah, pokoknya itu ada gua, ada Pepa, anak lebah ganteng, ada The Clicker, Jerman, Morgan. Nah, gua bingung, Cok. Nah, soalnya si The Clicker masih cari tahu soal buku yang mereka pegang. Nah, kebaikan gua minta bayaran karena gue nemenin dia. Katanya sih kalau dia masih tahu informasi tentang keberadaan si Joy sama L di mana, ntar mereka mau bayar lebih, katanya gitu. Itu sih katanya sih. Nah, coba lu dibayar dulu baru lu bilang gitu. Nah, makanya buat gue bilang bayar dulu baru tuh bilang gitu. Nah, kalau misalnya kan waktu pertama kali itu kan L kan gue ajak buat join Morningstar kan. Nah, tapi dia bilang dia nggak tahu dulu. Nah, dia kayaknya kesini dia masih nawar ini ya, masih atau nanya tentang tawaran nanya. Gua. Kemarin nah, itu jadi gini, tak ceritain dulu ya. Dia datang nih, ya kan. Jadi aku lagi ngomong sama Lunar nih, rame-rame di sini kan. Nah, tiba-tiba si L itu datang dari belakang gitu kan. Nah, terus L kayak udah kamu ngomong dulu aja sama Lunar, ada yang mau tak omongin nanti gitu kan. Nah, okay. Duduklah di sini. Dia duduk, ya kan. Nah, sekalian kita duduk aja deh sini deh. Nah. Ya. Lah. Kok kayak enggak ada orang satu? Bentar. Si Rhea. Apa Rhea? Rhea? Enggak tahu. Ya udah benar aja. Nah, dia duduk di sini. Emang iya kan tulisannya enggak ada. Terus udah kena pantatku si diam. Itu diledek-ledekin sama itu tuh si Draco ya kan. Diledek-ledekin sama Draco. Terus dia marah, langsung ngeluarin palu keramat itulah, langsung ngincer si Draco kan kemarin di sini. Mati gak? Enggak. Wah, pecah. Cuma pertarungan antar. Enggak pecah tapi udah matung gitu dan berapa kali udah ada suaranya gitu ya. Udah ada suara matung gitu kan. Nah, terus habis itu si itu langsung ini apa namanya? Si Draco disuruh cabut kan, udah lu pulang gitu kan. Nah, pulanglah mereka, pulang semua kan Lunar kan. Terus di sini dia cerita kalau dia Lunar ini Diamond gini. Dia kesini untuk kayak nanyain kayak berdua penawaran Mas Sonic masih ini enggak, masih bisa enggak, karena dia tuh kemarin di sana katanya tuh nah ini jadi penawaran kayak temennya lah, ini kayak ngebelain temennya tapi si Draco tuh kayak gak peduli gitu loh. Duh! Sama usahanya malah dia diusir ininya. Ada Diamond? Nih, iya soalnya yang gue dengar juga si Draco ngusir si L sama Joy gara-gara mereka melakukan pembantaian di lebah ganteng. Gue denger nih, mereka ngebantai yang namanya Maghrib. Aku juga denger, terus bantai namanya Kikil. Iya gak? Terus
Bener banget kata Mbak. Jadi gini, ternyata anak lebah ganteng tuh enggak terima karena si Draco emosian kan orangnya kan. Dia tuh ngusir si Mas Rusdi, ada pokoknya Mas Rusdi gitu diusir terus enggak terima Mas Rusdi habis itu bundir anjir. Mau bunuh diri. Wah. Terus katanya dari anak lunar, udah mati. Kata si siapa? Jai. Jai mati. Ya, no Jai. Atau siapa gitu gue lupa tuh. Tapi yang enggak bisa dibenarkan kan kalau emosi ya. Terus malah membunuh gitu kan kayak. Tapi bukannya di masalahnya tuh gini, aku sama Rhea udah ngumpulin informasi dari pihak Lunar sama pihak OPM tentang perang itu. Jadi emang bisa dibilang mereka tuh ada perspektifnya yang berbeda gitu loh. Dari mereka tuh kayak emang pengen nunjukin kalau diri mereka sendiri tuh benar. Ya wajar gitu. Gak sih? Wajar mungkin, gak sih? Mungkin mereka emang pengen kayak nunjukin bahwa pihak mereka benar terus kita memihak pada mereka. Jadi saranku mungkin kalau kalian dengar mereka cerita, jangan telan mentah-mentah, oke? Oke, harus diperas dulu ya, itu sih, saring itu. Maksudku. Ini tapi ya, ini actually aku ngomong dulu ya, maksudnya. Ya, oke, boleh kawan. Aku bisa percaya sama kalian semua yang ada di sini ya kan, sama Daboy juga. Cuman kalau misalnya emang ada orang baru, kalau ada orang baru, kita jangan percaya 100%. Jangan. Ya, makanya dunia ini udah seperti ini, kamu udah tahu sendiri lah kondisinya gimana. Apalah ini tempat mancing ramean kah? Oh enggak, bangunan. Garis batan anjir. Jadi intinya kalau misalnya kita nerima L ya kan, gua ngerinya itu, Cok. Bahaya juga. Tapi gua enggak tahu ya, di satu sisi lainnya si L-nya ini tuh maunya gerak sendiri, Cok. Nerimanya ini dia cuma tempat tinggal atau dia mau gabung sama Morningstar? Nah, itu dia yang aku bingung juga tuh, Bro. Kemarin belum ketemu sih. Kemarin tawarannya Sonic gimana? Tawarannya Sonic. Ya udah daripada capek-capek si L aku makan lah. Jangan gitu. Kan kamu udah perjanjian sama dia buat kita jadi ini. Ya aku balikin perjanjiannya nanti si aku makan dia. Biar dia yang aku makan. Wow, ini kebakaran katanya. Terus apa? Terus pohon kebakaran. Ya udah, itu bukan gitu rumah. Loh. Apa atau bahkan kamu ikut nih. Gua antara mau KPM, kita pilih aku deh kita vote. Mau KPM apa mau Lunar? Aku LSC. LSC ya udah. Lunar. Siapa Lunar? Satu Awe Lunar. Kenapa? Kok Trident iya, gua? Lah. Ngomong apa sih? Coba pukul aku. Coba. Coba kau. Oh iya benar. Coba. Oh. Ada. Oh. Yo. What is this? Enggak bisa, Cok. Ini kutukan kah? Enggak bisa dipakai. Kutukan apa ini, coy? Enggak bisa dipakai. Kutukan. Ini bersamaan sama buku tadi enggak sih? Persamaan sama buku. No. Iya. Cok kutukan. Jangan ini jangan ujiannya. Kutukan. Ujian kah? Mama. Trident gak bisa dipakai ketika habis mukul orang atau dipukul. Aku malah kena cooldown. Kamu kan mau barang atau mencar dah? Kayak mau barang apa mencar? Barang apa mencar? Hey, Abby! Halo, Abby. Kita ngurusin. Ada nih, Babang. Rame bener. Allah. Ini buku. Gue juga ada buku nih. Kalian juga ada. Kalian juga ada. Buku. Gak ada buku ini. Banyak kejadian di dunia ini. Emang ada buku? Ini buku. Ini apa? Buku. Wah, jangan dibambil. Taruh. Gue gigit. Mohon maaf. Gak tau ini, Cok. Baru bangun, Bang. Gue mau nanya-nanya ke kalian. Gue kira kalian tahu tentang buku ini. Justru ini, Bang. Gak tau. Oh, sama tahu ya, ada kutukan enggak? Ya. Enggak tahu. Bisa pakai Trident lu enggak? Bisa. Coba. Mana? Ayo kita mau bahas sesuatu. Coba. Ada apa di sini? Gimana nih? Coba. Lagi. Kok bisa sih? Kok lu bisa? Bisa dong. Kok bisa sih? Bisa dong. Kok bisa? Jauh-jauh tiba-tiba ke sini, Bang. Harus turns ya? Dia yang mukul bisa. Yang iya. Oh, harus turns ya? Yang ada turn kena juga. Absoluta veritas. Absolute the truth. Apa ya? Iya, apa ya? Itu apa ya? Tapi bukunya sama di tempat kalian juga. Absolute akan datang dan memperhatikan kalian satu persatu. Hah? Sama di tempat kita enggak ada buku. Hah, enggak ada buku. Tom. Di tempat kalian enggak ada, Tom. Sumpah, Tom. Kita enggak ada, tempat kita enggak ada. Sumpah. Tempat gua doang. Enggak ada. Sumpah. Nah, itu dia. Bohong kali lu. Coba lepas dulu itu, tutup matanya. Kurang teliti kali. Yaudah. Apa kita mau ke Lunar? Apa kamu mau nyuruh aku lepas baju? Jangan, Jerman. Bukan. What the heck? Siapa mau ke Lunar? Enggak. Ya, pokoknya... Yaudah, Sonic.
Iya, kenapa? 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 Gimana kenapa, kalau gitu kata tadi kata si Kagutam kan ke Lunar atau gimana? Siapa yang melihat ini video? Ya, udah kalau mau ke Lunar mah kalau mau bahas yang kemarin kan yang pengancaman itu kan sama aja enggak sih? Ya udah ya udah. Lah, masa iya? Tanya yang aneh anjir. Mata kalian kenapa? Udah banget dulu, banget banget. Bawa apa ya kamu? Bawa apa aja ya? Enggak tahu mau ngapain ya, Bang. Ini hati-hati ya, ini hati-hati ya. Ini bisa jadi setup, cuy. Gua ngeri aja setup anjing. Careful, careful. Setup apa? Gua kan kagak ikut pergi, jadi be careful. Ayo, ayo, apa, apa? Semuanya merapat, semuanya merapat, semuanya merapat, semuanya merapat. Sini, sini. Jadi begini guys, oke? Inggris or Spanish yang gerak, ya? Ya ampun, ya ampun. Kagutam gerak. Kagutam gerak, gay. Kau gay. Sorry, gerak, gay. Tadi, wah, udah gay. Maaf, ketahuan. Tapi Kagutam udah gerak sih tadi sih, jadi ya udah sih. Ya udah gila. Iya, masalahnya yang cewek-cewek ini ikut ya, mereka mau gay juga. Tam, tam lu jadi lu jadi gay, Tam. Kalian mau kemana? Jangan tinggalin aku. Aku ini tinggal sendirian. Jadi tiba-tiba ada chaos. Anjrit. Kenapa tiba-tiba chaos begitu ya? Well, well, well. Kemarin kan kita udah mencari yang namanya aku lupa aku. Aku simpen di itu ya. I forgot. Ini dia. Ini dia, ini dia. Oke, saatnya aku bakar ini. Dan kita akan mengupgrade armor kita menjadi hitam juga, anjay. Bakar, bakar, bakar. Template-nya kita harus persiapkan juga, jadi jangan lupa. Di mana ya? Terus cari bahan-bahannya dulu. Much, much later. Siap, bahan-bahannya udah siap. Tinggal kita ubah aja enggak sih? Kita tinggal ubah smithing template. Dan duplikat, oke. Okay. Aku nggak tahu, belum tahu warnanya apa. Kemarin tuh katanya mau emas, tapi ternyata ada yang emas. Lebah ganteng emas, guys. Kita, aku nggak punya ini ya, smithing table ya. Cuy, aku miskin banget, cuy. Alah, aku lupa. Belum bikin netherite-nya. Ini dia. Kita ambil gold sama netherite scrap-nya. Mana? Ini dia. Belum rapi anjir tempatku. 12 doang. Cuma bisa bikin 12. Oke, okay, fine. Ini udah oke okay ya, udah oke okay ya. Ada switch sneaker juga. So, kita enchant. Jadi netherite. Oke. Okay. Udah. Terus apa? Ya udah. Udah simpen. Bisa bikin 2 armor set lagi ya. Aci semiskin iku. Itu aku semiskin itu men. Aku sudah di LSC. Tapi kita lihat udah ada progres nih. Ya sebelumnya sih aku belum sempat progres ya. Udah berminggu-minggu ya. Maben, maafkan aku teman-teman Morningstar. Tapi ini udah ada progres berarti udah ada temboknya. Jadi kita tinggal lanjutin apa yang udah dibuat kali ini. Dan lanjutin untuk bagian dalam sama bagian dekorasi luar. Kita lihat dulu bahan-bahannya. Oke ini ada wool. Ada wool, ada beberapa gravel stone. Oke, ini kayaknya udah ready semua. Ya, kita lihat dulu ya. Apa yang bakal bisa kita lanjutkan? Lantai. Detail dikit kah, kecil-kecil kah? Kayaknya kita bisa di bagian samping sini kita detailin dikit nih. Much, much later. Oke, kita lanjut progresnya. Sekarang adalah bagian atas ini. Enggak tahu ini lantai berapa. Pokoknya di atas ini, ini akan aku tambahin slab terlebih dahulu, melingkar. Aku pengennya sih smooth, cuman ya udah yang penting jadilah ya. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Ya udahlah, yang penting jadi aja lah, guys. Ini bakal aku taruh melingkar ke seluruh bangunan ini. Cukup enggak ya? I don't know. I don't care. Ya udah kalau kurang kita nambahin nanti. Karena ini juga ada bagian yang belum kita tambahin. Oh, apa ini aku taruh? Ini, konkret. Nah, ini akan aku tambahin dulu, ini kosong belakangnya juga. Aduh andai kan. Bro, ini sound replay. Enggak, maksudku replay mode. Ini gimana nih? Mohon maaf nih ya. Astaga. Oh, ini juga ada yang belum selesai. Oke, oh, oke, okay, okay. Kita mulai dari depannya dulu, belakangnya nanti gampang lah ya. Oke. Okay. Seperti kata pepatah Grian, depannya dulu baru belakang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dimengerti, dimengerti. Siap, siap. Oh, ini nanti gini. Oh, iya, iya, iya. Oh. Kenapa aku nggak ada tadi kepikiran kayak gitu ya? Oh, iya, iya, benar, benar. Dari sini, aku tinggal tambahin sama purple wool aja. Begitu. Harusnya sih di sini nanti ada bolongan diisi sama
iron trapdoor, cuman karena belum punya. Jadi itu kita skip dulu aja ya. Sekarang proses naruh temboknya. Ini sebenarnya di atasnya tuh kita bisa pakai yang lain nih, apa sih namanya? Masih konkrit, masih powder. Kalau mau pakai ini juga bisa sih. Daripada ribet ya guys ya, udahlah ya. Nanti jadi dulu lah. Kalau mau dekor nanti aja. Karena aku main katanya, ini kapan jadinya ya? Mohon maaf ya. Ya udah kita percepat aja progresnya, oke. Nih progres LSC buat nanti berbisnis di tengah dunia. Oke, tapi ini baru bagian sini. Ini harus aku tambahin slab dulu. Terus aku mau gimana ini? Terus aku bagaimana? Lanjutin progresnya lagi. Itu baru nyampe situ. Aku bakal bikin apa? Tiang-tiangnya lagi biar nanti agak lebih tinggi bagian belakangnya. Much, much later. Untuk bangunannya sih udah jadi ya. Makasih berkat bantuannya kemarin tuh. Kalau nggak salah Sonic udah mulai membangun ini. Dan aku udah nambahin. Mungkin tinggal dikit bagian sini. Ini kan tinggal kasih kaca sama beberapa bahan yang kita butuhkan. Yang masih belum ada di sana. Ini masih kayak polos. Anjingku. Ya ampun, kenapa kamu ada di sini? Ini juga masih ada kesalahan dikit di detailnya. Tapi sebelum itu aku mau naruh dulu ini iron bars. Demi detail bagian atas. Detail penting yang nggak boleh sampai hilang. Tapi nggak penting-penting banget sih. Terus ini kita taruh juga di sini. Ini taruh gini kah? Yaudah taruh gitu. Oke. Okay. Oh ya kalian sadar bahannya habis. Jadi bolongin. Nanti biarin aja yang isi anak-anak. Kalau nggak nanti pas ada waktu lagi karena aku lagi rapihin nih. Bener-bener jadiin bangunannya dulu untuk sekarang. Yang penting kelihatan bangunannya doang, teman-teman ya. Dan di sini udah, terus kita lanjut di sini, kita taruh pagar. Ini aku kasih small detail juga nih, harusnya nanti ada kayak ventilasi begitulah. Tadi aku pakai iron bars, iron banyak banget. For now bagian sini udah. Ini aku nggak punya kaca jadi aku diamin dulu di sini. Ya udah ini cuma buat gini doang, nggak ada tambahan karena ini nggak ada pintu masuk ya, pintu masuk atau keluar. Di sini tinggal tambahin dekorasi doang dan untuk dalamnya sih masih kosong. Bagian sampingnya juga masih polos. Oh my god. Apakah besok bisa kelar? Ini juga masih polos. Wow, wow. GG Gaming. Beuh. Kosong banget, coy. Kosong banget. Ini masih kelihatan kecil, padahal kemarin tuh udah aku lebarin sedikit tapi masih kecil. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja hasilnya dengan ukuran segini, teman-teman ya. Oke, biarin nanti kalau kurang kita kegali ke bawah tanah ya, anak-anak Marinstar yang lain untuk LSC. Kan kalau ini ya udah kita jadiin kayak gini dulu. Ya silakan. Silakan yang mau dekorasi dalamnya silakan. Oke, udah cukup untuk bagian bangunannya aja deh kayaknya. Aku udah selesaiin sebisaku untuk bangunannya, tinggal butuh detail kayak lampu, penutup kaca, dan ini aku udah rapin sedikit bagian area luarnya, area luar LS ya, karena ini kalian lihat masih pada pakai andesite, masih tanah, masih banyak tumpukan salju, nanti harus kita rapihin, kita jadiin terang biar nggak ada tumpukan salju tiap badai, dan kasih tumbuh-tumbuhan, aku udah ngasih dekor sedikit tuh, di samping, di belakang, pagar. Pagar-pagar biar nggak terlalu terbuka dan ini udah. Ini buat pagar masuk ya. Dua sisi. Cuman kayaknya ya orang bakal bisa langsung naik atau nggak teleport. Cuman ya udahlah. Nanti kita naikin satu blok. Aku sebenarnya pengen lanjut buat dekorin luar. Karena tujuanku itu bagian luar dulu yang jadi. Karena dalam itu butuh bahan yang lain lagi buat. Yeah. Nih lihat kalian lihat nih. Dikasih lantai dulu. Kasih lantai penyekat. Kasih lantai tangga buat naik, buat ruang rahasia di atas itu buat ngobrol. Yang di bawah sini buat dugem. Tapi kita butuh bahan dan ada beberapa bahan yang nggak dibawa ke sini. No, dan aku harus cari lagi bahan-bahannya. Dari trading, dari apa, pokoknya macam-macam bahan buat dekorasi, coy. Dan kemarin juga katanya ada petunjuk dari dunia kan, yang anak-anak The Clicker datang terus
pada ngerencain buat penengahan di OPM. Cuman aku gak ada urusan dalam hal itu. Jadi lanjut pembangunan LSC. Ya udah kali ya, pulang ya. Soalnya di sini banyak kurang. Bunga pun kurang, guys. Jadi aku akan balik dulu ke rumah, siapin barang-barang lagi. Ngumpulin sih. Karena kurang banyak. Aku butuh miselium, butuh mossy block, butuh pot, butuh lantern, butuh glowstone, butuh terakota ungu. Terakota ungu, bukan konkrit, terakota. Terus butuh banyak macam-macam blok untuk dekorasi dalamnya. Jadi tugas kita untuk sekarang selesai. Bangunannya udah jadi. Bro, kayaknya aku kemarin pulang kayak gak kayak gini deh. Bro. Jadi kayak wow, okay, not bad. Oh my god, siapa ini? Kayak kemarin gak kayak gini deh. Well, anjay. Nah, aku butuh bahan ini nih. Cuman ya okay lah, rumah kita sekarang jadi lebih rapi, jadi lebih berame lah pokoknya. Tapi ini ramean gak sih? Ya kapan di situ ada birds? Oh, gara-gara ini kah? Gara-gara gedung ini kah kayaknya sih? Okay, jadi rame. Lumayan, okay. Oh, itu kayaknya Liu deh. Liu lagi ngapain? Oi! Ngapain lu, Liu? Oi. Baru selesai, ini baru selesai. Siapa yang ngerjain? Aku. Dibantuin sama si Sonic. Baru selesai? Atau... Udah, tadi malam. Tadi malam? Lagi ini aja. Kok gak ketemu, anjir? Iya. Aku baru balik dari LSC. Kemarin aku ngeliat gak kayak gini tempatnya ya. Ya better lah. Itu bonsai. Keramnya gak sih? Tapi oke sih. Bonsai. Itu tuh jembatan tuh. Iya, itu banyak gak? Banyak kan gak sih? Awalnya tuh kayak kosong gitu loh. Iya, emang kosong banget. Ini nih kayak buat lampu gitu. Soalnya ini gak terlalu terang. Tambahin bangku gak sih? Tambahin bangku gak sih? Ngide banget. Aku baru balik dari LSC, aku baru selesaiin bangunan sama areanya. Nanti lihat deh. Dekorasi iya dalamnya kan? Belum ya. Masih kosong tuh. Yeah. Pokoknya mosi-mosian, terus aku butuh brick, aku butuh cuma aku butuh totem. Ini? Enggak gitu. Nih. Kenapa ini? Ya udah nanti aku lanjutin. Itu kan yang kamu butuhkan. Iya. Ya udah. Gila, tau gak sih? Ini kok orang masuk ke sini duluan kelihatan. Ya udah ijo lah. Ijo really. Ya udah ijo enggak sih? Tema ijo sih. Bilang itu aja ke Sonic ijo. Sudah. Ya udah guys, aku akan ngumpulin bahan. But itu buat next time ya karena ya, itu bakal aku lanjutin off camera. Tau gak sih? Aku awalnya bikin apalagi nih si Leo nih. Kayaknya rame banget dia. Aku tau gak sih ini aku awalnya bikin ini buat tempat orang kayak lagi kayak pidato atau apa, kenapa mirip kayak tempat nikahan. Ayo kamu kebelet ya? Enggak. Kebelet ya? Enggak. Bele. Apa ini anjir? Sumpah kenapa ada ginian? Ya ampun. Oh, tidak. Ternak lele. Kotak lagi awalnya sial. Ini nyatuin ke sana danau. Ah, disatuin? Maksudnya? Iya. Bikin lubang. Bikin agak lebar terus nyatuin ada lubangnya. Enggak dong. Biar gini aja, biar kecil aja. Enggak sih. Kasihan lelenya. Aku lihat tempat ternak lele aja. Tempat lele kotak sih. Nah, kasihan salmonnya. Soalnya bingung di sini mau ditaruh apa, kayak kosong gitu. Ya sudah kasih ini. Tower enggak sih? Kita enggak punya tower lah. Oh iya, sini. Coba kamu sini. Apalagi ini bocah, euy. Ini nanti bakal disinyirin nih. Woi. Nah, bangunanku. Enggak tahu dia mau bikin apa nih. Ya jadi kah yang kemarin yang udah aku tandain? No, aku udah capek-capek. Aku pas ngerjain di sana, dia ngerjain ini kayak enggak tahu. No, ya sudah enggak apa-apa. Nah, tapi ini apa? Kalau ini ibu kotanya apa sih? Kalau ini town hall-nya sih. Ya udah, yang itu enggak aku lanjutin. Cuman kalau mau jadi mana sih dia? Enggak tahu sih. Pas saya kan. Ya, sana juga belum selesai jadinya gimana? Bingung juga nih. Makanya
makanya jadi biar si apa si Sony sama aku di sini aja fokusin di sini pembangunan sini. Tapi emang kita di sini sama di LSC beda jauh. Iya benar. Gak apa-apa sih yang sana jauh, yang sana jauh. Jadi anggap aja itu bukan punya kita. Oke. Okay? Nice. Ya udah semangat. Semangat build-nya. Udah jadi dekor. Bantu dekor. Iya sabar. Kan aku kan baru tahu kalau itu baru jadi. Bantu dekor. Oke teman-teman, jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe-nya ya. Alhamdulillah menurutku udah lebih baik kan buat Niko. Cuman aku masih belum bisa teriak-teriak. Tapi aku akan mencoba untuk ngobrol dan kita bikin konten. Terus sekarang aku baru bisa ngelanjutin project LSC dan nantinya kita bakal lanjutin project baru lainnya di sini demi masa depan Monster karena jadi tinggalan banyak banget ya semenjak aku pergi. Tapi gak apa-apa. Cireng bakal selalu menemani kalian di Brutal Hardcore dengan damai. Jadi stay tune dengan RP selanjutnya dan bye-bye. Jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe ya. Bye. Bye, Liu. Bye.